Udah datang ya? Oke ya, langsung mulai saja ya. Yang lain sambil menunggu, nanti kita sambil jalan nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kalian sudah mau belajar dengan Pak Guru. Nanti kita akan belajar matematika tema 7 subtema yang ketiga. Kita habiskan subtema yang ketiga di tema 7 ya. Semoga minggu ini selesai. Nah, tinggal minggu depannya nanti tinggal yang subtema yang keempat. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang Pak Guru harapkan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan juga tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama Pak Guru. Nah, gitu. Oke, Pak Guru mau tanya nih kepada kalian. Hari ini berbuat baik apa nih, Mas Ganesh? Mainan apa itu, Mas Ganesh? Berbuat baik apa hari ini kalian? Alhamdulillah sehat. Mas Ganesh? Belum. Waduh, masa tidak ada berbuat baik? Harusnya ada dong. Masa enggak ada sama sekali? Membereskan tempat tidur, iya apa enggak? Ayahku. Habis bangun tidur langsung keluar ya, nggak diberesin tempat tidurnya. Nggak diberesin tempat tidurnya dong. Ayahku masih tidur, jadi susah. Ayahku masih, oh bareng tidurnya bareng sama ayah ya berarti ya? Tidurnya bareng sama ayah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ayah dibangunin tuh udah pagi gitu, suruh sholat subuh. Jam segini sholat subuh apa ya? Ya nggak apa-apa, dibangunin ayahnya ya, jangan sampai tidur terus. Ya, udah jam segini nanti rezekinya dipatok ayam tuh, kasihan ya. Terus Mbak Vina, ayo berbuat baik apa hari ini Mbak? Menjaga adik? Membereskan tempat tidur? Menjaga adik. Menjaga adiknya, oke ya, nggak apa-apa. Mas Dimas, Mas Dimas, apa hari ini sudah berbuat apa? Kenapa? Sholat. Sholat subuh, oke, bagus ya, sholat subuh. Mas Arya, Mas Arya, aku halo. Enggak. Oh, masa enggak? Oh, masa enggak lah, ya harusnya berbuat baik dong. Entah itu membantu ibu, membereskan tempat tidur, atau bangun pagi sholat subuh. Nah, itu bagus. Ya, seperti Mas Dimas tuh. Bangun pagi sholat subuh, tapi habis sholat jangan tidur lagi. Ya, enggak boleh. Ya, habis sholat tidur lagi, percuma. Ya, enggak apa-apa. Untuk latihan kalian, enggak apa-apa. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, yuk ada yang mau mimpin berdoa? Mas Dimas coba, ya pimpin berdoa Mas teman-temannya. Siap, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rasul amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya langsung Asmaul Husna ya. Yo 1 2 3. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Kudusu ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahabu ya Razzaq ya Fatahu ya Alim ya Qabidu ya Basit ya Hafidu ya Rafi ya Mu'izu ya Muzil ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu
Ya Latifu ya Khabir, ya Halimu ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Aliyu ya Kabir, ya Hafizu ya Mukit, ya Hasibu ya Jalil, ya Karimu ya Rokib, ya Mujibu ya Wasi, ya Hakimu ya Wadud, ya Majidu ya Banis, ya Syahidu ya Haku, ya Wakilu ya Kowi, ya Matinu ya Wali, ya Hamidu ya Muhsi, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Muhyi ya Mu'mitu, ya Hayyu ya Qayyumu, ya Wajidu ya Majid, ya Wahidu ya Ahad, ya Somadu ya Qadir, ya Muqtadir ya Muqaddim, ya Mu'akhir ya Awal, ya Akhiru ya Zohir, ya Batinu ya Wali, ya Muta'ali ya Baru, ya Tawwab ya Muntakim, ya Afu ya Ra'uf, ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Daru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi'u ya Badi, ya Baki'u ya Waris, ya Rashidu ya Sobur, alhamdulillah. Salam Mas Nizam, ya nggak apa-apa ya. Ini oke. Yang belum bergabung silakan bergabung ya. Nanti mau ada WA di grup, tolong dibalesin ya Pak Guru, nggak sempat balesin untuk bisa masuk ke sini ya. Yang belum masuk masuk aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Ya sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Aduh Pak Guru malah lupa ini bukunya. Oke, kalian bisa buka ya seperti yang Pak Guru bilang di WA, itu bisa dibuka halaman 72 di pembelajaran 1, tema 7, subtema yang ketiga. Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya. Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya dulu ya. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.9, yaitu menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangunan datar menggunakan benda konkret. Sebentar, sebentar. Ini halaman berapa ini? Oh, bukan. Oh iya ini. Sebentar, ya. Oke, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.10. KD 3.10 yaitu menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Nah, kemudian KD 4.10 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Waalaikumsalam, Mbak Tata. Ya, silakan bergabung ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari keliling bangun datar. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari luas ya. Kita singgung sebentar luas dari bangun datar. Pertanyaan ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui, kalian dapat menebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun datar. Ya, nanti kalian menebalkan di LKS ya. Pertanyaan yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian nanti dapat menentukan keliling dari bangun datar. Bisa menentukan mana keliling dari bangun tersebut ya. Kemudian yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menentukan atau dapat menggunakan menentukan keliling dari bangun datar menggunakan satuan panjang. Nanti ada bantuan kotak-kotak ya, streaming itu untuk menentukan keliling dari bangun datar.
Oke, okay. Dibuka bukunya halaman 72. Sudah dibuka? Sudah. Tuh yang di kotak itu ada pengertian keliling bangun datar. Keliling bangun datar sama luas bangun datar. Keliling itu adalah, coba ada yang mau membacakan keliling itu apa? Mas Nizam, boleh dibacakan Mas? Keliling adalah? Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Ya, oke. Okay. Cukup ya. Keliling bangun datar itu adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh satu bangun datar. Contohnya kalian waktu olahraga ya, olahraga sama Pak Heri. Nah, berolahraga Pak Heri, itu kalian waktu di lapangan disuruh untuk keliling lapangan. Nah, ini sebentar, Pak Guru share screen dulu ya. Oke, sebentar, mana ya? Oke, nih Pak Guru tunjukkan nih, keliling dari bangun datar. Bentar, kamera ini ya, contoh satu. Nah, ini ada bangun datar ya, seperti plus. Nah, ini kalau namanya keliling ya, keliling itu berarti jumlah dari semua sisinya ya, kalian hitung ini. Berarti sisinya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, hitung bareng-bareng yuk. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa sisi? 16. Keliling itu adalah menghitung jumlah keluar dari garis. Ya, itu. Kalau kemarin luas itu kan... Luas kan kamu menghitung ini ya, kotak-kotaknya ya. Itu luas. Nah ini, kalau kemarin luas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini menghitung luas kalau ini. Ya, harus dibedakan. Kalau luas itu nih di kotak nih. Luas adalah banyaknya persegi dengan sisi satu satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Kalau luas itu... Ini yang dicat nih, yang di tengahnya ini. Ini namanya menghitung luas. Ya. Tuh ada yang masuk lagi. Sebentar, aduh. Oke. Nah, itu menghitung luas. Ya. Kalau menghitung keliling, itu yang dihitung adalah sisi atau garis yang paling luar. Nih. Mana ya? Sebentar. Ini. Ini seperti tadi, ya. Itu menghitung sisi. Oh, seperti itu. Terus kemudian, sebentar. Ada contoh lain. Contohnya ini. Nah, misalnya ada bangun apa ini? Itu 2345, itu 2345. Bangun persegi. Bangun persegi ternyata ada hurufnya. Dikasih huruf. Nih, sudut A, B, C, dan D. Nah, berarti cara menghitung keliling, ya. Keliling itu ditandai dengan K, ya. K itu simbol keliling. Itu rumusnya berarti sisi AB, berarti ini. Nah, AB ya. Berarti sisi AB. Tuh enggak muat nih.
ditambah sisi BD ditambah sisi DC ditambah sisi CA. Itu namanya keliling, ya. Seperti penjelasan Pak Guru tadi bahwa keliling atau ini ibaratnya sebuah lapangan, ya. Kalau lapangan, nih Pak Guru back dulu. Ibarat sebuah lapangan, kalian disuruh pas waktu olahraga disuruh Pak Heri keliling lapangan. Nah, berarti kan dari kamu kelilingnya dari ujung sini ke ujung sini, ya, ini menceng ini ke ujung sini, ke ujung sini. Nah, itu namanya keliling. Ya. Tuh. Kalian pernah udah pernah coba. Ya, itu keliling. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja menebalkan. Menebalkan coba di halaman berapa tadi? 72. Nah, itu ada gambar jajar genjang. Yuk coba ditebalkan. Boleh pakai pensil, boleh pakai itu. Sudah dikerjakan? Sudah, Pak Guru. Sudah, ya, gampang ya. Menebalkan itu gampang. Itu ada bangun jajar genjang, ada bangun trapesium, ada bangun segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi. Nah, itu ya. Nah, tadi keliling apa? Coba Pak Guru refresh lagi. Keliling? Keliling adalah jumlah sisi yang dimiliki oleh bangun datar tadi, ya. Contohnya pada waktu kalian tadi olahraga disuruh Pak Heri suruh keliling lapangan. Nah, berarti kamu mengitari lapangan. Nih, dari sini ke sini ke sini. Nah, itu ya. Kalian disuruh sama Pak Heri untuk keliling lapangan, berarti kamu mengitari pinggir-pinggir dari lapangan itu. Itu namanya keliling. Ya, oke. Okay. Sekarang kita halaman 72. Nah, itu ada soal yang nomor 14. Halaman berapa, Pak Guru? Tadi ngelihat. Halaman 72. 72. Nih, Pak Guru akan nih hentikan dulu ya. Sebentar, share screen-nya tadi. Nah, ini berhenti. Oke. Nah, halaman 72 yang nomor 14. Aduh, Mas Dimas kebalik itu. Enggak jatuh, Mas, nanti Mas. Ah, ya, dibalik lagi. Nah, ya nanti mau jatuh ya. Gambarnya kebalik nanti kamu jatuh. Oke, coba kalian kerjakan nomor 14. Berarti keliling bangun itu apa tadi? Yo, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, pakainya ini. Nah, berarti keliling nomor 14 ya, sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Sudah. Ya, nomor 14 itu bangun apa itu? Bangun jajar. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, ya. Nomor 14 itu bangun apa? Ada yang tahu? Bangun jajar genjang. Keliling. Keliling. Nah, tadi hurufnya K ya, disimbolkan dengan K besar. Disimbolkan dengan K besar itu berarti sisi. Sisi. Sisi AB. Ya, keliling, keliling dari bangun itu berarti sisi AB itu garis A dan B ditambah sisi BC atau garis B ke C, ya, ditambah karena sisinya garisnya ada 4, berarti ada 4 ya itunya penambahannya, sisi CD. Sisi CD ditambah sisi apa lagi itu CDDA. Nah, itu ya, keliling itu berarti garis AB
jumlahnya ditambah garis BC ditambah garis atau sisi ya, sama saja ya, ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Nah, seperti itu ya. Nomor 15. Aduh. Ya, sudah. Ya, boleh, enggak apa-apa. Keliling nomor 15 itu bangun apa ya? Bangun trapesium. Nah, seperti perahu, tapi kebalik. Halaman berapa, Pak Guru? Halaman 72. Ya, di sini ditulis boleh, enggak apa-apa. Halaman 72. Oke, nomor 14 dan 15. Kelihatan ya ini? Jawabannya Pak Guru kelihatan? Kelihatan. Ya, oke, kelihatan. Yang nomor 15 itu kelilingnya berarti apa itu? Boleh ya, terserah. Berarti dari itu apa? EFGH. Berarti sisi EF ditambah sisi FG ditambah sisi GH atau garis ya, garis GH ditambah sisi HE tuh, HE ya, sisi HE itu seperti itu ya jawabannya. Tadi yang menebalkan sudah, nanti yang nomor 11 sampai 13 menebalkan boleh ya, di rumah kan. Sudah, Pak. Sudah, ya. Oh, yang belum. Sudah, ya, yang sudah boleh dibuka. Boleh dibuka halaman 81 yang sudah ya. Halaman 81 yang sudah bisa dibuka. Halaman 81, kita langsung kerjakan saja. Tadi sudah dijelaskan sama guru. Halaman 81 yang nomor 1, 2, 3 itu tebalkan sendiri ya. Di rumah boleh, yang sudah ya malah betulan. Yang belum bisa ditebalkan nanti di rumah. Halaman 81 itu yang nomor 4. Nah, kelilingnya. Keliling bangun apa itu? Kenapa? Sudah. Ya, yang sudah dibuka halaman 81. Aku belum. Ya, yang belum enggak apa-apa. Ya, yang sudah dibuka halaman 81. Nah, kita cari kelilingnya. Keliling bangun persegi panjang PQRS. Yang nomor 4. Sudah dikerjakan itu yang nomor 4 belum? Ya, kalau belum kita kerjakan bareng-bareng ya. Keliling persegi panjang PQRS. Berarti sisi atau garis PQ ditambah sisi atau garis urutan ya, biar nanti enggak terlewat. PQ habis PQ QR habis QR RS, bukan rumah sakit ya, RS, sisi atau garis RS, kemudian RS, kemudian SP. Itu kelilingnya ya. Keliling adalah jumlah dari semua sisi yang terluar. Itu keliling. Yang nomor 5, kelilingnya berarti ada 3 karena sisinya ada 3. Keliling atau K, simbolnya itu K ya, keliling. Berarti ada 3 karena sisinya ada 3. Keliling segitiga sama sisi, karena sisinya sama itu ya. ABC.
Berarti kelilingnya adalah sisi AB atau garis AB ditambah sisi BC atau garis BC, kemudian ditambah sisi CA. Oh, ada tiga. Kenapa ada tiga? Karena sisinya ada tiga dong. Bukan ada empat. Ya, itu AB, BC, CA. Urutannya seperti itu. Sudah belum? Nah, ya. Yang sudah boleh dibuka. Yang sudah boleh dibuka lagi tuh halaman 89. Ini sudah ya, Pak Guru stop sharingnya. Oke. Seperti tadi ini. Ya, Pak Guru ulangi lagi ya. Pak Guru bagikan layar dari sini. Oke. Nah, ini contohnya ini. Nah, sama ini ya. Tadi Pak Guru sudah jelaskan itu. Berarti sisi apa untuk mencari keliling? Contohnya tadi ya. Berarti coba dari gambar ini kelilingnya kira-kira berapa? Coba dihitung. Dari gambar ini kira-kira kelilingnya berapa? Udah ada yang ketemu? 10. Mbak Tata 10. Mbak Vina 10. Ada yang jawab selain itu? Ada yang jawab 5? Enggak ada ya? Ya. Kalau 5, aduh duh. 5. Hah? Siapa yang jawab 5? Yang jawab 5 siapa? Mas Ganes. Ya. Coba kalau 5 berarti dari mana? Ini kotaknya dihitung 5 ya. 1 2 3 4 5. Yo, kalau kotaknya dihitung 5 itu namanya apa? Namanya luas. Ya, bukan keliling. Kalau kotaknya dihitung 5 itu namanya luas. Kalian mencari luas. Yang ditanyakan adalah keliling. Nah, kalau keliling itu berarti pinggirannya yang dihitung. Nih. Nah. Satu, hitung bareng-bareng yuk. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Betul, sepuluh kelilingnya. Ya, sip, berarti kamu udah tahu ya. Coba satu lagi nih. Coba yang mana ya? Ini. Nah, berapakah kelilingnya? Yuk dihitung. Ditunjuk boleh. Layarnya kamu ditunjuk pakai pensil ya. Jangan diawang-awang nanti bingung. Berapakah kelilingnya? Ditunjuk aja pakai pensil layarmu boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu merah. 24. Oh, ada yang jawab 24 loh. Ada yang jawab 24. Ada yang lain? 24. 24. Satu. Kita coba hitung bareng-bareng. Dari sini dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, ke atas belum, itu 24 berarti ya, bukan 22 tapi 24.
Nah, itu contohnya seperti itu ya, gampang. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Sip, matematika gampang. Tuh, mencari keliling itu mudah. Oke, sekarang Pak Guru stop screen, coba kalian kerjakan yang nomor 1 di halaman 89. Coba yang nomor 1. Kira-kira panjangnya berapa? Coba dihitung. Kita cocokkan ya. 16. Berapa? 16. Oh, jam 16 tuh. Yang lain berapa? 4. Berapa Mbak Tata? 4. Ya, Pak Guru dengannya belas tok. Enggak apa-apa. 21. Ada yang 21 tuh. Halaman kembali. Halaman 89 nomor 1. Kalau dihitung berapa ketemunya? 16. Nah, 16 ya. Bukan kotaknya yang dihitung, tapi kelilingnya. Ya, itu. Nomor 2. Yuk, kita cocokkan berapa? Yang dihitung itu yang diarsir ya, yang di warna hitam, bukan yang di kotak luar. 8. Ya, yang dihitung itu yang gambar yang ada warna hitamnya. Berapa? 14. Iya, betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, betul. Nomor 3. Berapa nomor 3? Dihitung coba. Berapa? Mas Nizam 18. Yang lainnya? 18. Ya, betul. Setelah dihitung 18. 18 satuan panjang ya. Tuh. Nomor 4. Itu seperti huruf T. Halaman berapa? Halaman berapa ini? 89. Nomor 4 16. Berapa? Nomor 4 16, Mas Nizam. Yang lainnya berapa? 16. Iya, betul, 16 ya. Kalian hitung sendiri bisa. Nomor 5. Nomor 5. Berapa? 2 3 4. Saya print kotak kali. Berapa? Ayo. 21. 21. 21. 21. Yang lainnya? 21. Coba, Pak Guru hitung juga. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, kelebihan 1. 20 ya. Nanti kamu hitung lagi. Boleh, itu. Seperti itu. Itu halaman 89. Nah, sekarang buka halaman 95. Halaman 95. Nah, itu. Langsung saja ya. Coba yang halaman 95 itu kelilingnya ada berapa? 2 tadi berapa Pak Guru? Oh, nomor 2. Nomor 2 tadi ini Pak Guru turunkan aja ya. Bentar. Nah, ini. 14. 14 kelilingnya. Bentar. Nah, ini halaman ya, kamu lebih jelas ya, kita banyak perbanyak soal nanti. 95 nomor 1. Keliling bangun di bawah ini ada berapa itu panjangnya? 14 ya. 1 2 3 4. Berarti 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3. Nah,
4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Sisi atasnya itu ada 4, sisi bawah juga 4, ya. Sisi kanan itu ada 3, sisi kirinya ada 3. Berarti 4 tambah 3 tambah 4 tambah 14. Ya, 4 tambah 3 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 3 14. Berarti 14 cm. Nah, karena satu garis itu mewakili 1 cm. Kalau tidak ada keterangannya senti, berarti itu satuan panjang. Satuannya seperti itu. Nomor 2, kelilingnya berapa? 16. Apa? 16. 16. Yang dari atas ke kanan. Ya, oke, kita cocokkan ya. Dari atas sebelah kiri ke kanan. 1 2 3. 3. Dari pojok kanan ke bawah. 1 2 3 4. 16. Ya, dari pojok bawah kanan ke kiri. 1 2 3. Dari pojok kiri ke atas. 1. Dari pojok kiri ke kanan. 1. 12. Dari pojok kanan ke atas. 2. Dari pojok kanan ke kiri. 1. Dari pojok kiri ke atas. 1. 3 tambah 4 berapa? 10. Ya. 3 tambah 4 berapa? 10. 7 tambah 3 berapa? 5. 7 tambah 3, 10. Tambah 1? 11. 11. Tambah 1? 11. 12. 12 tambah 2? 14 tambah 1 15 tambah 1 16. Betul sekali. 16. Berarti itu cara mengerjakannya ya. Dijumlah, dijumlah, dijumlah ketemunya berapa? Nomor 3. 12. 12. Ada yang lain jawabannya? 12. Ya, yuk kita cocokkan bersama. Kak itu kelilingnya. Kak itu keliling. Keliling, muter-muter, keliling, muter-muter. Nomor 3 kelilingnya berarti dari atas dulu ya, kiri ke kanan yang atas. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ke bawah ada 2. Ke kiri ada 1. Ke bawah ada 1. Satu, dua, ada dua. 12. Ya, ke atas ada 3. Apa coba? 3 tambah 2 berapa? 5 tambah 1 berapa? 6 tambah 1? 12. 7 tambah 2, 9. Tambah 3, 12 senti. S ya, udah bisa kamu berarti ya. Nomor 4 langsung saja, ada berapa? Nomor 4 16. Langsung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16. Betul. Ada 16 cm. Jadi ya, kita menghitung keliling bukan luas. Nomor 5. 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 18. Betul sekali. Ya, itu gampang? Gampang sekali ya, gampang banget, cuma dihitung. Itu anak TK juga bisa. Ya, sudah ini belum? Pak Guru stop sharing. Sudah. Oke. Ya. Oke, seperti itu pelajaran matematika di tema 7, subtema yang ketiga. Kita menghitung keliling ya, gampang. Hanya dihitung saja sisi-sisinya.
nanti kita bisa mengetahui keliling dari bangunan tersebut. Ya, gimana Mas Arya? Ya, kenapa enggak 9? Yang mana? Itu apa? Yang nomor berapa? Kenapa masuknya? Iya, masuknya enggak jadi jam 9 lagi. Oh iya, kebetulan Pak Guru jam 9 ada acara, jadi ini dimajukan jam 8 ya, maaf ya, jadi tidak beritahu Pak Guru kemarin. Pak Guru nggak beritahu kalian ya, harusnya jam 9 ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, jam 8. Ya, Pak Guru kemarin juga lupa, ini kita janjian jam 9, ternyata Pak Guru nulisnya jam 8, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Pada bisa semua kan jam 8, nah ini udah berapa, udah 8 ya, lumayan. Oke, seperti itu pelajaran matematika dari Pak Guru, tema 7 subtema yang ketiga ya. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya, jangan mengandalkan belajar di sini. Tapi LKS juga dikerjakan, tuh ada latihannya banyak tuh. Ada matematika, selain matematika juga ada PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP ya. LKS-nya dikerjakan. Ya, boleh nanti bersama orang tuamu atau bersama kakakmu, bersama mbahmu boleh ya. Yang penting kamu harus tetap semangat belajar. Ya, jangan lupa juga selalu patuhi kesehatan ya, selalu makan makanan bergizi. Nah, itu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu jaga jarak, terus apa, makan makanan bergizi. Nah, selalu menutup masker ya, menggunakan masker kalau keluar rumah ya, gitu, seperti itu ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, iya betul, sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau memimpin berdoa? Tadi siapa ya yang ingin berdoa ya? Tadi Mas Nizam ya? Oh, Mas Ganesh ya? Ya, mau siapa yang ingin berdoa? Ayo, siapa? Oh, Mbak Vina kemarin udah pesan ya? Mbak Vina. Yo, coba Mbak Vina ingin berdoa teman-teman ya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal inna ala fi husrin illal ladina amanu wa'amilus sholawati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya, oke. Okay. Terima kasih kalian sudah belajar dengan Pak Guru ya. Jangan bosan, selalu belajar dan juga semangat dalam mengerjakan tugas ya. Nanti tugasnya Pak Guru share seperti biasa di grup WA ya, menggunakan Google Form seperti biasa. Nanti kamu mengerjakan di situ. Oke, sampai ketemu hari Selasa berarti ya, hari Senin PJOK. Ya, hari Selasa kita ketemu di tema 7 subtema yang keempat pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, seperti mau jam berapa ini? Jam 9 ya. Oke, semoga Pak Guru tidak lupa besok hari Selasa jam 9. Semoga Pak Guru tidak lupa. Ya, oke, terima kasih. Selalu semangat dalam belajar. Ya. Ya, ingat tanggal 2 Juni kita sudah mulai penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas. Ya, selalu belajar, ingat-ingat lagi pelajarannya kemarin yang sudah diberikan sama Pak Guru. Ya, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Sampai ketemu hari Selasa jam 9 dengan pelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema yang keempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bermalam minggu ya. Selamat berakhir. Dadah. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih juga.